Polisi temukan fakta baru kasus bunuh diri sekeluarga di apartemen Teluk Intan Tower Topaz Penjaringan Jakarta Utara. Terkuak sebelum loncat sang istri atau ibu, anak-anak sempat sembahyang dan berdoa di kelenteng yang ada di rooftop apartemen. Kelenteng yang ada di atap lantai 22 apartemen Teluk Intan Tower Topaz Penjaringan Jakarta Utara ini jadi persinggahan terakhir. Ang Iveliana Lusviana, sosok istri sekaligus ibu dua anak yang tragis mengakhiri hidupnya pekan lalu. Hasil penyelidikan polisi, almarhum berdoa dan sembahyang sebelum akhirnya loncat bersama sang suami Edi Anwar dan dua anaknya John William Anwar serta Jennifer Lauren. Keempatnya tewas seketika secara mengenaskan, kepala pecah dan tulang tubuhnya patah. Meski demikian, polisi mengaku masih mendalami fakta-fakta yang menyelimuti kematian sekeluarga ini. Keluarga besar almarhum mengaku, keempatnya sudah lama tak saling komunikasi. Usai bisnis kapal ikan milik Edi Anwar bangkrut gara-gara pandemi. Anak-anaknya pun sudah setahun tak lanjut sekolah. Peristiwa pertanyaan besar, apakah bunuh diri ataukah ada pihak lain, ya kan? Nah, itu yang kemudian nanti harus kita jawab menggunakan scientific investigation-nya, menunggu hasil pemeriksaan dari lapor tentang DNA. DNA yang di mana? DNA yang ada di tali, ya, yang ditemukan di TKP, satu melekat pada korban dan satunya terlepas dari korban. Itu yang kita lakukan pemeriksaan, intinya itu. Polisi juga mendalami dugaan almarhum terjerat pinjaman online. 12 saksi sudah diperiksa sejauh ini. Ilham Aprianto melaporkan untuk NET.